السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد واله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته Walatamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Islam kita melanjutkan kitab Sahih At-Targhib wa At Tarhib. Kita masuk hadis yang ke-80. Wa Sahal bin Mu'ad bin Anas dari ayahnya yaitu Mu'ad bin Anas. Semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man 'allama 'ilman Siapa yang mengajarkan ilmu. Falahu ajru man abih. Maka ia mendapatkan pahala. Ya, orang yang mengamalkannya. Layang kusumin ajril amil syaiun Tidak berkurang dari pahala orang yang beramal itu sedikit pun juga. Dikulatkan Ibn Majah dalam sunannya. Hadis ini kata Syekh al-Bani Hasan lewairi. Hadis ini saudaraku ya menunjukkan bahwa orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat bukan ilmu sihir, bukan ilmu ilmu-ilmu yang tentunya tidak ada manfaatnya, tapi ilmu itu bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan. Ya. Tentu yang paling utama adalah ilmu agama, ilmu din, ilmu yang berasal dari ya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ya, ketawaduan menimbulkan apa namanya? rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengajarkan ilmu ya kepada orang lain lalu diamalkan oleh orang tersebut kita mendapatkan pahala dari dia. Ya, namun tentunya juga kita jangan sampai tertipu. Hanya karena kita sudah mengajarkan ilmu, lalu kemudian kita sendiri lupa untuk mengamalkan ilmu tersebut yang kita ajarkan. Sebab kalau kita lakukan seperti itu, maka kita bagaikan lilin. Yang lilin itu menerangi manusia, tapi dirinya sendiri terbakar. Na'udzubillah. Maka tentu sambil kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, sambil kita mengamalkannya juga. Iya. Ini menunjukkan Saudaraku sekalian betapa agungnya pahala ta'limul ilm mengajarkan ilmu kepada manusia. Sebab ya ketika kita sebarkan ilmu, manusia pun bisa beramal dengannya. Dan ilmu memang harus disebarkan, tidak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh disembunyikan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Allah berfirman inna ladina yaktumuna ma anzalna min al bayinat wal huda min بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan berupa ya keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat mengerikan maka ilmu yang sudah kita ketahui yang sudah kita pelajari ya tentang ayat-ayat Allah yang sudah kita benar-benar pelajari tafsirnya dari para ulama hadis yang sudah betul-betul kita pelajari ya dimana apakah hadis itu sahih dan bagaimana penafsiran para ulama tentang hadis tersebut sudah betul-betul kita pelajari. Maka pada waktu itu saudaraku sekalian, ya, kewajiban kita yang selanjutnya adalah menyampaikan sebatas hadis yang kita pahami tersebut. Tentunya yang yang kita sampaikan adalah yang sudah betul-betul kita dalami. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Di zaman sekarang sebatas comot ayat padahal dia belum pernah mempelajari ayat tersebut. Ya, kemudian tafsirkan dengan akal sendiri dengan pemikiran sendiri. Ini jelas ya penyesatan saudaraku dan bukan ilmu sama sekali. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah, mengatakan wa amma tafsirul quran bimujarradil ra'i Adapun menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan akal akal saja maka itu hukumnya haram ini menafsirkan Al-Quran sebatas dengan akal itu hukumnya haram saudaraku sekalian ya. atau ada orang bawa hadis kemudian dipahami sendiri tidak merujuk bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in para tabi'ut tabi'in dan demikian pula para ulama setelahnya dipahami sendiri dengan akalnya ini juga bahaya sebagaimana orang-orang khawarij yang memahami hadis-hadis Nabi SAW dan pemikirannya sendiri ya, lalu kemudian dipahami dan pemahaman yang salah sehingga menimbulkan akidah yang menyesatkan saudaraku sekalian ya. maka hati-hati tentu di dalam masalah ini yang namanya mengajarkan ilmu itu memang harus betul-betul betul ilmu yang kita ajarkan bukan kebodohan, bukan akal pendapat kita. Karena hakikat ilmu itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah Al-ilmu maka nafiqa lahaddasana. Ilmu itu hakikatnya adalah yang ada padanya haddasana. haddasana itu dalam ilmu hadith bersambung sampai Rasulullah SAW maksudnya begitu. Sanatnya bersambung. Iya. Ya. Wa Masih wadari kawiswa wiswa susyaitin kata beliau. Selain itu hanyalah waswas setan. Artinya, semua ilmu yang tidak nyambung sampai Rasulullah SAW tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW hakikatnya itu bukan ilmu tapi itu hanya was setan syaitan belaka ya. kemudian beliau membawakan hadis yang ke-81 an Abi Umamata Al-Bahiri قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه أحدهما عابد والآخر عالم وقال عليه علي أفضل الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليسلون على معلم الناس الخير rahut الترمذي وقال حديث صحيح dari Abu Umamah Al-Bahiri ia berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam disebutkan kepada beliau tentang dua orang yang satu ahli ibadah yang satu lagi alim ulama <coughs> mana yang lebih utama ya Rasulullah yang satu ahli ibadah tapi ilmunya kurang yang satu lagi ibadahnya kurang tapi alim dia Masya Allah. Sangat berilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Fadlul alim ala al-abid kafadli adanakum. keutamaan orang ulama, orang alim tadi dibandingkan dengan ahli ibadah tersebut seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya diantara kalian subhanallah bagaimana kedudukan Rasulullah SAW yang sangat tinggi. Iya, ternyata kata Rasulullah SAW, ya keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah itu seperti kedudukan Rasulullah dengan kedudukan sahabat yang paling rendah. Ya Allah Akbar. Itu menunjukkan akan keistimewaan ulama tentunya saudara kuasa iman. Kemudian Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bahkan penduduk langit dan bumi sampai-sampai semutnya di saat disarangnya di, 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 di dan sampai-sampai ikan di lautan mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan dikutlai termedi dan termedi berkata hadis ini hasan sahih subhanallah ya saudaraku sekalian <tuh> ini menunjukkan keistimewaan ulama akhir, menunjukkan keistimewaan mengajarkan ilmu kepada manusia. Bayangkan ya sampai-sampai ya Allah para malaikat penduduk langit, penduduk bumi sampai-sampai semut yang ada di sarangnya sampai-sampai ikan yang ada di lautan ternyata mendoakan ya bers bersolawat untuk siapa? Untuk orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah makanya akhi kalau begitu kita harus semangat akhi untuk mengajarkan ilmu kepada manusia dan tidak mungkin kita bisa mengajarkan ilmu kecuali dengan menuntut ilmu terlebih dahulu karena sebagian orang ya di zaman sekarang ada yang semangat sekali ingin mengajarkan manusia keba ke kebaikan ya mereka pergi ke sana kemari ya berhari-hari dengan hari yang ditentukan tapi mereka belum menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas mem bermodalkan membacakan buku saja selesai. Iya, yeah. padahal kewajiban mereka adalah menuntut ilmu dulu, kuasai ilmu ilmu syariat dulu sebelum mereka menyampaikan ilmu kepada manusia, sebelum mereka berdakwah kepada manusia. Kuasai dulu ilmu ilmu Allah Jalla wa ala. Iya. Yeah. Jangan sampai seseorang Semangatnya dakwah, semangat dakwahnya lebih kuat daripada semangat menuntut ilmunya. Nah, betul memang, menyampaikan ilmu itu pahalanya besar sekali. Tapi kalau kita lupa menuntut ilmu, yang kita sampaikan bukan ilmu, yang ada adalah was syaitan, hasil pemikiran kita sendiri, hasil pemahaman kita sendiri, yang kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran, padahal ternyata tidak sesuai dengan kebenaran. Maka dari itulah, ya, akhul Islam siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan keutamaan ini ya bahwasanya Allah malaikatnya ya Allah bersalawat para malaikat penduduk langit penduduk bumi sampai-sampai semut bahkan ikan mendoakan bersalawat juga kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan siapapun yang ingin mendapatkan keutamaan ini hendaklah dia menuntut ilmu terlebih dahulu supaya yang ia sampaikan benar-benar ilmu. Ya, dia pahami betul hujahnya apa, dalilnya apa, dan bagaimana pemahaman para ulama terhadap dalil tersebut. Ya. Adapun kemudian kita seenaknya menyampaikan hadis lalu kita tafsirkan sendiri dengan akal dan pemahaman kita yang lemah. Ya, maka ini sangat berbahaya sekali ya akal Islam yang berakibat akhirnya yang ada adalah menyesatkan manusia. Dan dalam riwayat al bazar dari hadis Aisyah secara ringkas. Muallimul Orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, dimohonkan ampunan oleh segala sesuatu. Bayangkan subhanallah Ya, segala sesuatu memohonkan ampunan buat orang yang mengajarkan ilmu, sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Subhanallah. Ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Ya. Kemudian beliau melakukan hadis selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, annahu marra bi suqil Madinati fa 'alaiha bahwasanya Abu Hurairah melewati pasar Madinah. Lalu ia berdiri di hadapan para pedagang. <coughs> Fakal, ya ahla suq, ma'a'jazakum. Wahai para pedagang, wahai penduduk pasar, betapa lemahnya kalian ini. Kalau wa ma'adzaka ya Maka, maka para pedagang bertanya apa? Kenapa begitu, hai Abu Hurairah? Qala dha kami Rasulullah s.a.w. yuqsam wa antum hahuna. Itu di sana warisan Rasulullah s.a.w. sedang dibagi-bagikan. Kalian masih ada di sini. Ala tadhabuna fatakhuduna nasibakum min. Ya, kenapa kalian nggak pergi ke sana? Supaya kalian mendapatkan warisan Rasulullah s.a.w. di sana. Ayus, mereka itu sekarang lagi dibagi-bagikan di sana, kata Bu Rera. Subhanallah. Kalau ainahu para pedagang berkata, ya, di mana? Di mana? Film masjid. Itu di masjid. Di sana sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini. waqafa Abu ya. Maka para pedagang pun ya segera pergi dengan cepat menuju masjid untuk mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Sementara Abu Hurairah masih berdiri menunggu, menunggu mereka. Sehingga mereka balik lagi. Ya. Waqala ma'alakum. Lalu kemudian Abu Hurairah bertanya, kenapa kalian balik lagi? Waqalu ya Abu Hurairah. Qad atayna al-masjid. Fadakhalna fih, falam nara shay'an syai'an yuqsam. Maka penduduk apa, para pedagang itu berkata, Ya Abu Hurairah, kami sudah tadi sudah mendatangi masjid. Kami masuk ke masjid, nggak ada yang dibagi-bagi. Ya. lalu lahum Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka, Wa fil masjid di ahada. Apa kalian tidak melihat di masjid seorang pun juga? Kosong. Kalau bala, ya ada, kata mereka. Ru'ayna qawman yusallun wa, qawm, wa qawman yakra'una al-Quran Wa qawman yatadhakaruna al halal wal-haram Ya kami melihat ada orang yang sedang sholat Ada orang yang sedang baca Quran Ada lagi yang sedang bermudhakarah Tentang halal dan haram Tentang ilmu Wa lam Abu Hurairah Maka Abu Hurairah berkata Waihakum Celaka kalian nih فَذَاكَ كميرثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إِتُو له ورثا رسول الله صلى الله عليه وسلم إِتُو ورثا رسول اللَّهِ الله.سبعون. dalam hadis yang lain. إن الأنبياء لم يورث ديناراً ودرهما. إنما ورث العلم. فمن أخذه أخذ بحافظ وافر. Rasulnya so, para Nabi tidak meninggalkan Dinar dan dirham sama sekali Tidak mewariskan dirham dan dirham, dinar Akan tetapi para nabi itu Kata Rasulullah SAW Mewariskan ilmu Maka siapa yang mengambil ilmu Sungguh ia telah mengambil Warisan yang banyak dari Rasulullah SAW Makanya orang yang paling beruntung Mendapatkan warisan Rasulullah SAW Siapa? Para ulama Iya dikeluarkan al Tabrani dalam Al-Ausat dengan sanad yang hasan. <coughs> Lihat ya Abu Hurairah radhiyallahu an ya, dia datang ke pasar dan mengatakan kepada para pedagang, "Hei pedagang, kok kalian masih di sini? Itu warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan di masjid itu." Akhirnya para pedagang pergi ingin mendapatkan warisan. Mereka mengira yang dimaksud warisan di sini harta, Ternyata mereka hanya melihat di situ orang suatu kaum yang sedang membahas halal dan haram. Ada lagi suatu kaum yang membaca Quran. Ada lagi suatu kaum yang sedang sholat. Tidak ada itu pembagian-pembagian apa-apa. Maka Burah mengingatkan bahwasannya itulah hak hakikat warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu dan amal. Itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya akhi. Maka siapapun di antara kita ya akhi yang ingin mendapatkan warisan Rasulullah SAW, inilah, inilah dia. Alhamdulillah ilmu ada. Sampai detik ini Allah terus menjaga ya, ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Allah bukan hanya menjaga Al-Quran, tapi juga menjaga tafsirnya. Allah pun juga menjaga hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam dan menjaga juga penafsirannya. Alhamdulillah kitab-kitab ulama sampai kepada kita. Walaupun demikian kita disuruh untuk bersungguh-sungguh untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil ya dari penafsiran-penafsiran yang ada tersebut. Akhir Islam anzalillah wa yakum. Ya namun tentunya akhi semua ini membutuhkan semangat. Ya, ketika kita sudah tidak punya semangat menuntut ilmu atau semangat kita tercoreng oleh semangat kepada selain ilmu kita akan menjadi orang yang sedikit sekali bagiannya dari dari ilmu tersebut iya. saudaraku sekalian kemudian di sini beliau masuk pembahasan at-targhib fi rihlah fi talabil ilm anjuran untuk rihlah apa itu rihlah rihlah itu artinya pergi jauh ya untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa taala maksudnya bagaimana yaitu mengadakan perjalanan ya adalah Nabi Musa yang pertama kali mencontohkan ya untuk kerihlah dalam menuntut ilmu suatu ketika Nabi Musa ditanya oleh Banu Israel Ya, adakah orang yang lebih berilmu dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Maka kemudian Allah memberitahu bahwa ada hamba Allah. Ya, yang Allah berikan ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, tentang ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Maka hak Nabi Musa minta kepada Allah agar dipertemukan dengan orang tersebut supaya Nabi Musa bisa menimba ilmu darinya. Maka pergilah Nabi Musa alaih salatu wassalam. Ya, beliau berjalan berhari-hari untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam salam. Ya, subhanallah beliau yang mencontohkan rihlah untuk mencari ilmu. Dan kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga mengadakan rihlah untuk mencari ilmu, Ini dia Jabir bin Abdullah. ya beliau membeli seekor unta. ya beliau beliau seekor unta hanya ingin Karena ingin mengambil satu hadis Dari seorang sahabat yang ada di Syam yang bernama Abdullah bin Abi Unis Atau Abdullah bin Unis. Pergilah Jabir. ya dan pada waktu zaman tersebut ya per apa namanya alat transportasi ya, yang paling cepat ya unta dan kuda kuda ya menuju syam maka yang paling kuat dengan perjalanan ber apa berbulan-bulan hanya unta pergilah ya Jabir sebulan lamanya perjalanan menuju syam sampai di syam langsung menemui sahabat tersebut dan meminta hadis tersebut kemudian setelah itu beliau langsung pulang lagi ke kota Madinah subhanallah hanya untuk satu hadis yang kemudian dicontoh oleh para ulama setelahnya subhanallah ya. para ulama mereka berkeliling dunia ya pergi ke sana kemari untuk menimba ilmu Allah jalla wa ala. sini beliau membawakan sebuah bab tentang rihlah fi ilm

untuk menuntut ilmu, ya. maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Ya, ketika kita pergi meniti jalan, tujuan kita hanya ingin menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada niat yang lain. Maka pada waktu itu, ya, akhi Allah akan mudahkan jalan kita ke surga, dan semua kita pasti ingin masuk surga, bukan? Maka siapa di antara kita yang ingin dimudahkan jalannya ke surga maka kita harus mau untuk pergi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Datangi majelis-majelis ya yang diasuh oleh para ustadz ustaz yang kokoh keilmuannya, lurus akidah dan manhajnya. Ya. Jangan kita bermalas-malasan di zaman pandemi seperti ini. Jangan jadi alasan kita untuk bermalas-malasan menuntut ilmu. Kalau misalnya di zaman sekarang ya masih belum dibuka kajian-kajian offline, ada kajian-kajian online, alhamdulillah. Iya, memang menuntut ilmu itu saudaraku membutuhkan yang namanya bekal bekal itu harus sebab kalau kita tidak punya bekal sulit kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam sebuah syair yang masyhur dan disebutkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ya disebutkan akhilan tanal al ilma illa bisittah. Saudaraku kamu tidak akan meraih ilmu kecuali dengan enam perkara. Apa itu enam perkara yang pertama zakaun kecerdasan. Ya. Kemudian apa? Wahersun semangat, wajtihadun kesungguhan, wabulgotun dan bulgoh. Bulghah itu artinya apa? Ya, apa namanya modal? Kita harus keluar duit, kita harus mengeluarkan uang untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kamu, kita pergi misalnya ke majlis taklim, mau keluar uang untuk beli apa, untuk apa bayar eh, angkot ataupun transportasi yang lainnya. Kalau kita punya mobil atau motor ya kita beli bensinnya. Di zaman sekarang, di zaman pandemi, ya kebanyakan majlis taklim lewat internet, maka kita harus mau ya, bersedia mengeluarkan, menyisihkan uang kita untuk bayar internetnya itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar biidznillah. Iya. Maka ya, Jangan ya, semangat kita di musim pandemi ini beralih menjadi semangat untuk main game. Nauzubillah. Jangan sampai di musim di musim pandemi semangat kita beralih ya, jadi lebih semangat nonton-nonton yang enggak-enggak yang enggak ada manfaatnya. Iya menuntut ilmu jangan sampai padam di hati-hati kita dan di dada-dada kita karena wallahi kebutuhan kita kepada ilmu ya akhi melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman iya sebagaimana badan kita mati tanpa makanan dan minuman hati pun akan mati tanpa ilmu makanya dalam hadis yang pernah kita bahas kemarin ya Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu itu seperti air hujan dan hati manusia itu seperti tanah. Bayangkan kalau air hujan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala berbulan-bulan lamanya, pasti hati akan apa? Tanah itu akan mati, kering kerontang. Demikian pula hati saudaraku. Ketika ia tidak pernah disiram dengan ilmu Allah, dia akan mati. Dia akan mati. Dia tidak akan lagi mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Dia tidak akan lagi ada di hatinya itu ya cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya tidak disiram dengan ilmu. Ya. Saudaraku sekalian. Ya. Hadis 85 wa an Zir bin Hubaysh Ataitu Safwan ibn Assal al-Muradi radhiyallahu an. Qala ma ja'a bik? Qultu Ya, ambutul ilm قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكه اجنحتها رضا بما يصنع، راه الترمذي وصححه وابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد. الزير بن حبيش يا بركاته Aku mendatangi Sofwan bin Asal As al Muradi semoga Allah meridhoinya seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sofwan berkata kepada Zir, apa yang membuat kamu datang kemari? Kata kata Zir untuk menuntut ilmu. Maka Sofwan berkata sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk dia karena mereka para malaikat itu ridho ya terhadap apa yang ia lakukan masya Allah subhanallah ya sungguh luar biasa saudaraku orang yang pergi untuk menuntut ilmu keluar dari rumahnya ya untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ternyata para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk dia penghormatan yang luar biasa dari para malaikat untuk para penuntut ilmu Allah jalla wa ala. subhanallah ya. adakah kemuliaan akhi saat kita dihormati oleh para malaikat kalau kita dihormati orang-orang seringkali menimbulkan rasa ujub rasa angkuh kalau kita dihormati oleh banyak manusia, <coughs> ya, seringkali terkadang menimbulkan penyakit hati. Ini para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk kita. Mereka sangat menghormati orang-orang yang pergi mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar Subhanallah. Hadis 86 Wan Abi Umamah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Man Qada Ilal Masjid. لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu kecuali pahalanya bagaikan pahala haji sempurna hajinya dikeluarkan Al-Tabrami dalam Al-Kabir dengan saat yang tidak mengapa Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Luar biasa, akhi. Lihat. ya Ternyata orang yang pergi ke masjid, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pahalanya bagaikan pahala berhaji. Allahu Akbar. Sempurna hajinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, kamu yang belum mampu berhaji, belum mampu pergi haji. Ya, alhamdulillah ternyata di sini ada kesempatan nih. Amal yang pahalanya seperti haji. Apa itu? Yaitu pergi ke masjid tujuannya hanya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya, luar biasa ya, akhon Islam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus semangat di dalam menuntut ilmu Allah, menggali ilmu Allah. Tidak kendor walaupun di musim pandemi seperti ini. Iya. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita dengan ilmu tersebut dan kemudian diwafatkan ya di atas kebaikan. Amin ya, rabbal alamin. Ya demikian. Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu pada Ustaz yang sudah membacakan dan menjelaskan dari hadis-hadis kitab sahih dari buat tarhib beberapa hadis telah kita simak bersama insyaallah begitu banyak faedah yang telah kita dapatkan dari apa yang telah dijelaskan tadi. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Untuk kesempatan pertama kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi di disinggung sedikit mengenai uh, pedagang, ustadz di dalam hadis menjelaskan bahwa para pedagang yang jujur bersama nantinya para bersama para nabi yang jadi pertanyaan apakah memang mayoritas profesi dagang itu berat dan banyak yang tidak jujur dan akhirnya banyak yang tergelincir ke dalam neraka karena keutamaan uh, pedagang yang jujur itu begitu besar manusia <tuh> memang di Jadikan oleh Allah punya tabiat mencintai harta. Allah mengatakan zuyina lin-nasi hubbus minan nisa wal banin Dihiaskan kepada manusia mencintai syahwat. Yang pertama wanita, kemudian yang kedua anak-anak, kemudian harta yang melimpah ruah. Orang yang berdagang iya kalau ternyata niatnya ingin betul-betul meraup sebanyak-banyaknya keuntungan karena cintanya kepada harta yang luar biasa disertai dengan serakah itu seringkali mereka tidak peduli dengan halal dan haram iya mereka ingin mendapatkan keuntungan banyak dengan modal yang sedikit para pedagang ya terkadang di suatu keadaan mereka ingin bagaimana caranya bisa apa mendapatkan keuntungan besar tapi dengan cara-cara yang tidak halal dan ini sangat banyak terjadi saudaraku sekalian bahkan praktek-praktek ribawi mereka tempuh demi untuk mendapatkan apa ya keuntungan yang lebih besar dan kita secara kenyataan melihat ternyata memang banyak orang yang tidak tahan dengan godaan harta itu. Contoh misalnya kalau antum ya berdagang, kemudian ternyata yang mau belinya itu antum tahu bahwa ternyata ya memang untuk keperluan hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah dan jumlahnya banyak. Ya, di situ jadi apa namanya betul-betul ujian berat? Ya. Demikian pula kejujuran dalam berdagang ketika misalnya pakaian kita atau pakaian yang kita jual atau barang yang kita jual terdapat padanya cacat. Ya. Orang yang kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gak mau rugi. Nah, ada pedagang ayam misalnya, ayamnya mati disembeli padahal sudah mati. Ya, demi supaya apa? Dia nggak mau rugi. Dia sudah beli barang misalnya, kodrlo ada barang yang <coughs> cacat. Dia nggak mau rugi. Akhirnya dia menyembunyikan cacatnya. Ya, kenapa? Karena cinta dia kepada harta. Makanya pedagang apa kejujuran dalam berdagang itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang yang takut akan hari akhirat. Iya. Maka dari itu kalau antum ingin ingin tahu bagaimana beratnya dagang, coba rasain antum dagang dulu. Ya, antum berdagang di pasar atau di, berdagang di mana saja. Iya. Ternyata tak semudah yang dibayangkan. Mungkin kalau orang yang apa namanya? yang belum pernah berdagang hanya sebatas melihat orang-orang yang sudah sukses dalam berdagang. Tapi mereka nggak melihat bagaimana dulunya orang yang sukses ini susah banting tulang dan yang lain-lain lainnya. Ya di awal-awal dia berdagang dia mungkin mengalami berbagai macam kerugian, ya kebangkrutan. Ya kita hanya sebatas melihat dengan mata kasat sekarang di zaman sekarang dia sudah sukses ya coba deh kamu rasain dulu cah, bagaimana cara apa bagaimana kamu berdagang ya kudaannya besar kudaannya berat akhi ya untuk supaya kita yang kita apa namanya kita ingin mendapatkan keuntungan meraih apa namanya uang dan yang lain itu masya allah karena memang manusia punya sifat cinta duit cinta harta ya kecuali orang-orang yang zuhud orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa taala orang-orang yang mengharapkan surga dia tidak peduli ya dia akan serahkan semuanya kepada Allah yang penting hasilnya halal walaupun sedikit nggak masalah ya Allah wa atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Ya, demikian untuk para pemirsa dan pendengar. Dan selanjutnya kami ajukan yang kedua pertanyaan dari Bapak Adam yang berada di Sulawesi Tengah. Ya Ustaz, ada hadis yang saya ketahui di situ keutamaan meng mengenai keutamaan la ilaha atau kalimat tauhid dan di situ juga dijelaskan e, bahwa sahabat yang memberikan atau menjelaskan hadis tersebut dilarang untuk yang mengetahui hadis tersebut dilarang untuk menyebarkannya tapi pada saat ini hal tersebut disebarkan secara meluas, bagaimana dengan hal ini, saya mohon penjelasannya iya ya, seperti hadis Mu'ad bin Jabal yang Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah kata Mu'ad Allah dan Rasulnya lebih tahu kata Rasulullah hak Allah tasamba an ya'buduh wa la yusyriku bi syai'a hak Allah tasamba yaitu mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga dan hak hamba atas Allah apa itu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga maka kemudian Muad bin Jabal berkata afala ubashiru bihin nas Bolehkah ya Rasulullah aku memberi kabar gembira kepada manusia dengan hadis ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Apa alasannya kenapa Rasulullah melarang? Bukankah menyebarkan ilmu itu wajib? Ternyata Rasulullah memberikan alasannya. Idan yattaqilu. Khawatir mereka tidak mau beramal. Maksudnya apa? Mereka salah dalam memahami hadis ini. Ketika mendengar hadis bahwa orang yang wafat di atas la ilaha Allah masuk surga, akhirnya yang ada di pikiran mereka, oh yang penting saya la ilaha Allah, yang penting saya tidak berbuat syirik selesai. ya dosa sebanyak apapun kalau kita wafat di atas tauhid akan digugurkan. Wah, ya udah, akhirnya apa yang terjadi? Salah dalam memahami hadis ini malah akhirnya malah semakin berbuat maksiat kepada Allah dengan alasan apa? Yang penting tidak berbuat syirik. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Ini yang di, dikhawatirkan. Dipahami secara salah. Ya. Demikian pula suatu ketika Abu Hurairah masuk ke kebun dan didapati Rasul sedang buang air. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, itu Abu Hurairah bukan? Iya betul, hai Rasulullah. Lalu so, Rasulullah memberikan sendalnya kepada Abu Hurairah dan berkata, hai hey, Abu Hurairah, ya berikan kabar, gembira kepada siap, setiap muslim yang kamu temui bahwa siapapun yang wafat di atas la ilaha Allah berikan kabar gembira siapapun yang kamu temui dari muslim yang bersyahadat la ilaha Allah berikan kabar gembira dia dengan dengan surga maka pergilah Abu Hurairah membawa sandal itu yang pertama kali dia temui siapa Abu Umar bin Khattab apa kata Abu Hurairah Wahai Umar, bergembiralah. Aku diperintahkan Rasulullah memberitahu, memberikan kabar gembira kepada setiap muslim yang bersyahadat la ilaha illallah. Maka Umar ya, mendorong Abu Hurairah sehingga jatuh. Lalu Umar memegang kerah Abu Hurairah sambil menarik. Tunjukkan aku di mana Rasulullah SAW. Pergilah kemudian Abu Hurairah. Ya, sementara Umar mengikutinya. Sampainya di Rasul sesampainya di Rasulullah Wasallam, Abu Hurairah menangis dan mengadu lalu kemudian Rasulullah bertanya kenapa engkau lakukan itu hai Umar apa kata Umar kepada Rasulullah? ya Rasulullah ta'inna si hai Rasulullah biarkan manusia beramal hai Rasulullah jangan sampai mereka salah memahami hadis ini akhirnya mereka tidak mau beramal hanya karena mengandalkan la ilaha illallah saja hanya mengandalkan la tauhid saja selesai ya yeah. hadis ini dari muslim dalam sahihnya akhi ya yeah. kemudian kok sampai hadis itu kepada kita gimana disebutkan dalam riwayat bahwa Mu'ad bin Jabal menyampaikan di akhir hayatnya karena takut menyembunyikan ilmu itu pun kepada orang-orang tertentu saja yang tidak khawatir salah faham maka kalau kita ingin menyampaikan hadis ini harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada orang awam agar mereka tidak salah paham. Ini menunjukkan ya, orang yang mau menyampaikan ilmu harus paham betul dengan siapa mereka berhadapan. Jangan sampai ilmu yang kita sampaikan menjadi fitnah buat mereka. Ya. Maka dari itu, siapapun yang ingin menyebarkan hadis tentang keutamaan la ilaha illallah, tentang keutamaan tauhid, Fahamkan kepada mereka bahwa keutamaan ini sama sekali tidak menunjukkan kita boleh meremehkan maksiat. Ya, supaya tidak salah dipahami oleh manusia. Makanya kata Ali bin Abi Talib, Hadithun nas bima ya'rifun. Ya, ya berbicaralah kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka itu. Atau ridu an yukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Dan dalam satu riwayat, Ma anta bi muhadithin qawman, lam tablughu uquluhum, illa kanat li ba'dhim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan ilmu yang ilmu tersebut belum dipahami dan tidak sampai akal mereka untuk memahaminya. Kecuali akan menjadi fitnah untuk sebagian mereka. Maka dari itulah ya akhi, Ya seorang alim harus paham ya ilmu yang hendak dia sampaikan kepada manusia dan harus paham audien yang dihadapi. Harus bedakan antara kita menghadapi orang awam bagaimana ilmu yang kita sampaikan untuk orang awam dan ilmu yang kita hanya bisa sampaikan kepada orang-orang yang telah ya menuntut telah paham tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ya, para ulama memerintahkan kita meletakkan ilmu pada tempatnya letakkan ilmu pada tempatnya ya, jangan sembarangan kita sebarkan, sebarkan, sebarkan akhirnya dipahami dengan salah oleh manusia ya, Allah nah syukur atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan mencerahkan dari apa yang tadi ditanyakan. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali e, pertanyaan di layanan pesan singkat. <tuh> ya, dari ada beberapa pertanyaan yang sama di antaranya dari nan ah, penanya tidak disebutkan nama dan tempatnya ternyata mengenai keutamaan menuntut ilmu, Ustaz. Eh, ya Ustadz, ada yang mengatakan ketika mereka yang eh, tidak atau kurang semangat dalam menuntut ilmu kat, eh, takut katanya tidak bisa mengamalkannya karena katanya berilmu tidak bisa eh, yang tidak bisa mengamalkannya maka dosanya lebih besar dan juga saya sering eh, suka mengoleksi buku-buku agama yang tentunya di atas sunnah dan ada yang mengatakan teman saya bahwa buku-buku itu atau buku-buku tersebut nantinya akan menghakimi kamu jika kamu tidak membacanya. Padahal saya berniat mengumpulkan buku tersebut bukan hanya untuk dibaca oleh saya, tapi nanti anak keturunan saya. Nah, bagaimana saya menanggapi mereka-mereka yang berkata seperti itu? Saya, iya. Saya katakan bahwa mereka adalah wakil-wakil syaitan untuk menghalangi kamu dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ta, kalimatul haq urida bihal batil. Sebagai yang dikatakan oleh al Ali al Ali bin al Thalib. Kalimat yang benar tapi diinginkan dari kebatilan. Iya, apa itu? Dia menggembosi orang untuk menuntut ilmu Allah. Iya. Setiap kali ada orang menuntut ilmu, dia gembosi dan mengatakan nanti kamu nggak bisa mengamalkan. Nanti kamu apa bedanya dia dengan setan yang meng, menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu kalau begitu? Iya. Allah ini wakil-wakil syaitan, maka kita katakan kepada mereka Allah memerintahkan kita menuntut ilmu dan saya akan terus menuntut ilmu ya selama hayat masih dikandung badan dan saya minta kepada Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Iya. Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat menyuruh kita menuntut ilmu. Rasulullah juga menyuruh kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyuruh kita menuntut ilmu terus sampai hayat dikandung badan. selama hayat dikandung badan sampai kita meninggal dunia. Iya. Maka ketika ada orang mengatakan nanti kamu nggak bisa mengamalkan ilmu jawab kepada dia ya saya insya Allah berusaha mengamalkan ilmu dan saya bertawakal kepada Allah saya minta kepada Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu ya daripada kamu sudah nggak beramal nggak menuntut ilmu lagi karena orang-orang seperti itu yang berkata seperti itu lihat Ya, ucapan yang mereka ucapkan itu sebetulnya hanya ingin melariskan syahwat mereka saja. Mereka ingin supaya mereka ya syahwat mereka tidak ada yang menghalanginya. <tuh> Dengan alasan saya takut tidak bisa mengamalkan ilmu padahal sebetulnya manusia diberikan oleh Allah semuanya kemampuan. Ya, semua manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu. Cuma memang butuh perjuangan untuk melawan syahwat, melawan hawa nafsu, maka ketika ada orang kemudian tidak jadi menuntut ilmu gara-gara takut menuntut, tidak bisa mengamalkannya, itu akibat ya dia masih mengikuti syahwatnya. Kalaulah dia ya tujuannya adalah keinginan terbesarnya kehidupan akhirat, pasti dia ingin berlomba dalam kebaikan. Iya. Oh, bukankah Allah memerintahkan kita untuk berlomba dalam kebaikan? Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan Ketika Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan Kemudian kita tidak menuntut ilmu Dengan alasan tidak bisa mengamalkan Bagaimana kita akan bisa berlomba Kalau seperti itu caranya ya. Allah mengatakan Wa fi fal mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba Lalu kita mau berlomba Sudah kadung ketakutan duluan Iya. Maka saya katakan, akhi, orang-orang seperti itu punya jiwa pengecut. Iya. Sudah ber, sebelum berperang udah mundur duluan. Kita ini di dunia memang ya, hidup kita adalah bukan di surga. Kita di dunia butuh perjuangan, akhi. Semua butuh perjuangan. Orang yang mencari dunia pun juga harus banting tulang maka kita yang ini mendapatkan surga juga harus banting tulang dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan surga kecuali dengan ilmu dan amal dan itulah yang senantiasa kita minta di dalam salat kita ihdinash siratal mustaqim berikan kami Allah hidayah kepada jalan yang lurus apa jalan yang lurus itu sirathal ladzina an'amta alaihim wairal maghdubi alaihim waladhdallin itu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka bukan jalan yang dibenci orang-orang yang dibenci bukan pula jalan orang-orang yang sesat Rasulullah bersabda menafsirkan jalan yang dibenci adalah Yahudi dan jalan orang yang tersesat adalah Nasrani Para ulama menjelaskan kenapa Yahudi tersesat karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Kenapa orang Nasrani tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Nanti dua-duanya Bukan jalan yang lurus. Kalau dia berkata, kalau kamu menuntut ilmu, nanti kamu nggak bisa mengamalkan, maka kamu akan jatuh kepada jalannya nasrani. Akibatnya nanti kamu akan beramal tanpa ilmu. Iya. Maka kita tidak menuntut ilmu tetap kena ancaman neraka. Kita menuntut ilmu dan kita tidak mengamalkan ilmu terkena ancaman neraka. Iya. Berarti kita harus apa? Kita harus berilmu dan beramal. Kenapa demikian? Karena itulah menjadi kebaikan untuk kita semua. Dunia ini akhi tidak akan baik kecuali dengan ilmu dan amal. Diri kita pun tidak akan pernah bisa baik kecuali dengan ilmu dan amal. Apalagi untuk meraih surga Allah yang tinggi. Karena surga Allah itu mahal. Akhi. Kata Rasulullah SAW, inna sil'ata ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal itu surga. Kemudian kamu mau ya seenaknya bersantai-santai lalu kemudian kamu berkata saya pengen surga. La wallah. Para ulama mereka capek nuntut ilmu. Mereka berhari-hari berjalan, mereka sampai di antara mereka ada yang kencing darah. Di antara mereka ada yang sampai kelaparan demi untuk ilmu. Untuk disampaikan kepada generasi selanjutnya dan supaya ilmu menimbulkan ketakuan di hati mereka. Jangan khawatir kalau kamu niatnya benar dalam menuntut ilmu. Itu dengan niat untuk mengamalkan ilmu Allah pasti bantu kamu. Tapi kalau kamu niatnya menuntut ilmu hanya ingin mencari ke kemasyhuran saja, ingin disebut ulama. Jangan harap ilmu itu akan bisa berubah menjadi amal. Iya, karena niat seperti itu hanya akan menimbulkan kesombongan. Tapi kalau kamu niatnya benar dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, niat kamu saya menuntut ilmu, niat saya saya ingin mengamalkannya. Saya ingin menghilangkan kebodohan dari saya. Saya berniat ingin membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kamu benar, Allah pasti bantu. Allah bantu kamu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Makanya ada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu karena niatnya yang salah, saudaraku. Karena dia masih mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Ya, Allah mustah. Nah. InsyaAllah. atas jawaban dan nasihat al demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silahkan kami tunggu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Kadan ya? Iya Ustaz. Ya, silakan. Uh, Begini, Pak Ustadz, uh, karena akan uh, uh, kita ini dilarang untuk menyembunyikan ilmu ustad Jadi saya ini kan uh, seorang yang tidak bisa melihat, saya juga hanya belajar baru beberapa tahun dari TV Sunnah Ustadz. Dikarenakan di kampung saya tidak ada uh, majelis yang murni Sunnah ustad jadi masih banyak ilmu atau masih sedikit ilmu yang saya dapatkan, sehingga ketika saya menyaksikan. Uh, ada penyimpangan baik itu di secara akhirat ataupun amal. Jadi saya ini tidak berani untuk meluruskan mereka Ustadz Jangan kan untuk meluruskan mereka apa saya beramal yang menyelesaikan mereka ya, aja saya, saya merasa apa sudah terucilkan Ustadz terucilkan, Jadi bagaimana ya. apakah uh, seperti itu termasuk menjemunyikan ilmu Ustadz Baik. Ya, syukur Ustadz baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani, membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya saja. Apa yang Bapak mampu lakukanlah, yang Bapak tidak mampu ya gimana lagi. Kewajiban Bapak terus berilmu dan beramal, berilmu dan beramal, yang terpenting Bapak selamatkan diri sendiri dulu. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhaladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadhurrukum man dhalla idha Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian pelihara diri kalian sendiri dulu. Tidak akan membahayakan orang-orang yang tersesat itu apabila kalian sudah mendapat hidayah. Ilallahi marji'ukum jami'a, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Kepada Allahlah kalian akan semua dikembalikan. Kepada Allah lah kalian akan semua dikembalikan semua kita akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan memberitahu tentang amalan kita. Di sini Allah mengingatkan ya di saat kita berada di suatu masyarakat yang banyak penyimpangannya dan kita tidak mampu untuk ya beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Ya, supaya kita memelihara terdiri ke, ke diri kita yang terlebih dahulu yang terpenting itu. Ya. Ayat ini akhi adalah untuk mereka yang sudah berusaha. Ya, tapi kemudian ternyata orang-orang tidak menggubris dia. Atau orang-orang yang memang tidak punya kemampuan sama sekali. Ya, untuk menyampaikan kebenaran. Maka kewajiban mereka adalah untuk memelihara diri mereka sendiri. Selamatkan diri kita dulu dari api neraka itu yang terpenting. Ya, sambil terus Bapak menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, memperdalam. Ya, dan Bapak bisa meluruskan siapa yang Bapak bisa luruskan dari istri Bapak atau anak Bapak atau keluarga Bapak yang terdekat dulu. Itu dulu deh yang bisa kita selamatkan, kita selamatkan dulu. Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum Ya, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته